Itu saya dapat pada tahun 2002. Karena tahun 2000 saya berangkat ke Yerusalem untuk menyelesaikan studi saya di program S2 jurusan Ilmu Penginjilan. Jadi satu-satunya pendeta dari Indonesia, 16.777 pendeta aliran Roh Kudus yang dikirim ke Yerusalem hanya saya. Jadi setibanya di Yerusalem, ini kebetulan sekali di apartemen saya itu tinggal kami 4 orang. 4 orang ini mewakili 4 benua. Saya mewakili benua Asia dari Indonesia, Pendeta Abraham yang sekarang menjadi Ustaz Ibrahim Al-Samad Al-Bukhari, mewakili benua Amerika berasal dari Washington DC, ya. Pendeta Nikola dari Yunani mewakili benua Eropa, dan Pendeta Samuel dari Kamerun mewakili benua Afrika. Alhamdulillah mereka bertiga sekarang sudah menjadi pengikut Islam jauh sebelum saya menjadi seorang Muslim. Alhamdulillah. Jadi apa sebab mereka bertiga masuk Islam terlebih dahulu sebelum menyelesaikan S2, studi S2-nya? Karena kami mendapat Injil Ibrani di Masjidil Aqsa. Jadi di Masjidil Aqsa itu di bawah di khutbah, ya, di kat mimbar itu ada terowongan, di situ tersimpan segala pustaka tua dari mulai Zabur, Taurat, Injil dan Al-Qur'an yang ditulis oleh para sahabat pada waktu itu, ya. Jadi tulisan Bilal juga ada di situ. Tulisan Bilal, tulisan Abdurrahman bin Auf juga ada. Jadi sejarah tentang bertobatnya seorang raja, maharaja Ibrahim bin Adham juga ada di situ. Jadi setelah kami mengacak-ngacak pustaka tua di Masjidil Aqsa itu, dapatlah salah satu kitab tua yang ditulis di atas daun-daunan, ya, dan kulit kayu, ya. Di situ berbahasa Ibrani yang semua isinya 425 ayat. Salah satu ayat itulah yang membuat ketiga pendeta tadi berbalik 180 derajat. Apa isinya? Di ayat yang ke-415, Nabi Isa berkata, "Aku bukan Mesias." Jadi pengertian Mesias dalam bahasa Ibrani adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta. Dan aku bukan Eli. Aku adalah Isa. Aku bukan Yahya. Aku adalah Isa putra Maryam. 1500 tahun setelah terangkatnya aku ke atas langit, maka akan lahirlah seorang anak yang bernama Ahmed. Ia lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah, harinya hari Isnin, waktunya menjelang fajar. Dialah awal, dialah akhir. Dan aku tidak akan pernah mati sebelum aku menjadi umatnya Ahmed. Setelah aku akan turun ke dunia ini bersama dengan seorang pemuda tampan yang berusia 17 tahun. Aku turun di salah satu negeri di Menara Putih, negeri Damaskus. Pemuda tersebut turun di tempat umatnya Ahmed berkumpul di seluruh pelosok penjuru negeri. Dan kamilah yang akan memimpin umat ini selama 7 tahun. Dan akan menyelamatkan umatnya Ahmed dari kehancuran. Itu. Jadi itulah isi daripada Injil Ibrani. Jadi dari situlah ketiga sahabat saya itu berubah pikiran. Dia berkata, kami cari di dalam Barnabas, kami cari di dalam Bible, kami cari dalam Alkitab Keluaran tahun 01 yang ditulis oleh Rasul Paulus. Siapa Rasul Paulus itu? Itulah cikal bakal Paulus, pimpinan Katolik pertama. Sementara Rasul Paulus ini adalah seorang sahabat Nabi Isa, salah satu sahabat Nabi Isa yang ke-10. Jadi dialah yang menipu seluruh umat Kristen dunia hingga pada hari ini. Kenapa? Karena tipuan dia itu, karena ambisi dia ingin menguasai dunia lah, maka dia palsukan Injil, ayat-ayat yang diturunkan Allah kepada Isa alaihissalam.